Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al habaib al afadil, al ulama al ajilla, para habaib, para ulama, tuan-tuan guru, sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Pontianak, Bapak Rektor, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika saya diundang, saya khawatir salah tanggal 2 dan 3 September. Akhirnya saya ulang WhatsApp, SMS lagi, Pak panitia, ini nampaknya salah tanggal ini. Ini kan Idul Adha. Apa ada orang mau ngaji Idul Adha? Orang kan sibuk makan kambing. Tapi ternyata saya suuzon, saya salah. Hari ini saya tidak merasa ceramah, bukan khutbah. Ini rasanya sholat Idul Adha. Luar biasa. Ibu bapak melihat ke atas tak banyak, satu. Saya melihat ke bawah ini banyak. Masya Allah. Jadi kalau ada ungkapan, nanti kalau jamaah subuh sebanyak sholat Jumat, maka Yahudi akan pucat. Ini harus di share ini, dibagikan gambar-gambar ini. Melihat ini bukan cuma pucat, terkencing-kencing Yahudi. Luar biasa. Anak-anak muda bawa HP menyala, kemana mata memandang nampak cahaya. Mudah-mudahan paket berisi. Nah, kalau tak ada paket apa gunanya? Tadi selesai sholat saya miring ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya miring ke kanan. Sahih hadis tentang miring ke kanan. Sahih. Tapi riwayat kedua, Nabi menghadap ke jamaah. Nanti kalau nampak ada imam selesai sholat menghadap ke jamaah, itu hadis sahih Bukhari. Kenapa Nabi menghadap ke jamaah? Sekarang banyak juga imam selesai sholat menghadap ke jamaah. Beda sama Nabi. Nabi kalau menghadap ke jamaah, matanya melotot. Nabi begitu. Imam sekarang menghadap ke jamaah, dia nunduk ke bawah. Dia grogi, jamaahnya melotot. Kalau Nabi tidak, selesai sholat dia pandang jamaah. Apa yang dilakukan Nabi? Inspeksi mendadak. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat subuh berjamaah? Layan tahiyadna. Mereka yang tidak datang sholat subuh berjamaah, layan tahiyadna. Berhenti, jangan ulang lagi. Kalau sampai mereka tidak datang sholat, la'u'arriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka, kata Nabi SAW. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz Somad tidak melakukan itu? Ini hadis tidak pernah saya laksanakan seumur hidup saya. Kenapa? Karena saya tidak punya kuasa. Saya tak punya kekuasaan. Makanya ketika di Makkah tidak pernah ada hadis Nabi. Tolong luruskan para habaib ulama. Kalau salah, kalau ananda, kalau hamba Allah yang dhaif ini keliru. Tidak ada hadis menyebut Nabi solat berjamaah di samping Ka'bah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak ada. Nabi pernah nyoba solat di samping Ka'bah. Tiba-tiba datang Abu Jahal, Abu Lahab, mereka siram dia pakai kencing onta. Mereka sungkup kepalanya pakai kain hitam. Mereka cekik lehernya. Sampai akhirnya datang Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena tak ada kuasa. Jadi kalau ada kawan, sahabat, tetangga yang belum datang ikut subuh akbar
di Pontianak, di Kalimantan Barat, jangan marah, jangan suuzon, mungkin dia takut dicekik Abu Jahal Abu Lahab. Tak ada kuasa, tapi ketika ada kekuasaan bisa inspeksi mana dia. Ustaz pernah selesai sholat nanya? Tak pernah. Belum pernah saya selesai sholat nanya, mana si Bulan, mana si Anu, kenapa tidak datang? Kenapa? Saya tak ada kuasa. Saya sudah tahu jawabannya. Kalau saya tanya begitu, paling jamaah, dia enggak datang Ustaz. Emang Ustaz mau apa? Tak ada kuasa. Tapi coba bayangkan kalau wali kota, pak wakil wali kota tadi jadi imam, dia bisa tanya, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana yang berkepala, mana yang tak berkepala. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang mengatakan yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting haji, yang penting kurban, masalah politik bukan urusan umat Islam. Kalau umat Islam tidak pentingkan politik, maka umat Islam akan dipimpin oleh orang politikus yang tidak mementingkan Islam. Ini pentingnya. Tapi kalau mau belajar dari filosofi sholat, yang layak jadi imam tadi, yang di belakang saya itu semuanya jadi layak jadi imam. Pak Rektor layak jadi imam, Pak Wakil Wali Kota layak jadi imam, para habaib, berapa orang habib, itu semua. Saya mohon maaf nih, dari kecil sudah dinasehati emak dulu, Mat, nanti kalau, saya panggilannya Mat nih, Mat, ada namanya hamba Allah tuh Syarif, kalau perempuan Syarifah, mereka ini keturunan Nabi. Kalau kau berjalan, ini nasihat emak waktu kecil dulu, kalau kau berjalan tak boleh membelakangi Syarif, nanti punggung awak berbisul. Makanya sebelum maju tadi saya, Habib izinkan, tafadhal. Tak mungkin kami bertiga maju ke depan. Habaib keturunan Nabi, nasabnya sampai ke Nabi, silsilah ilmunya sampai ke Nabi, mau mengalah, majulah imam yang kurus kering. Nah, dimuliakan saya pun pede maju. Fawusuhu fa inna taswiyatus subuh min tamamis shalah. Luruskan sholat. Semuanya sami'na wa ata'na. Filosofi sholat, imam mesti maju satu ke depan. Yang tak paham, minum. Orang kalau kurang cairan, payah paham. Makanya dikasih air minum. Tak tanggung-tanggung. Nengok dari botolnya, dari Az-Zikra nampak. Kenapa Az-Zikra? Karena air Az-Zikra itu sudah dibacakan zikir. Air yang sudah dibacakan zikir diperiksa di Jepang, melahirkan molekul-molekul. Ditengok pakai mata tak nampak, pakai hyper teleskop nampak dia, cahaya yang berkilau sudah diperiksa. Makanya air itu dibacakan, dizikirkan. Kalau ada kawan kita kesambet kerasukan setan, kasih minum. Kalau tak juga keluar, berarti yang membacakan itu setan. Karena menurut kode etik sesama setan dilarang saling mengusir. Maka setan tak mau pergi. Begitu dibacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatun wa la naum. Bukan dia lari. Masa setan ngusir setan? Makanya biar setan itu lari, kita sholat subuh berjamaah. Datang. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Setiap langkah tapak kakinya, athar, langkah-langkah tapak kaki datang ke Masjid Al-Mujahidin, dicatat sebagai pahala jihad. Amin. Setiap langkah. Saya tak ada langkah, kami naik motor Pak Ustaz. Setiap tetes bensinnya akan dibalas kebaikan. Kami naik Innova Solar Pak Ustaz, setiap solarnya dibalas kebaikan. Saya tak pakai bensin, tak pakai solar, tak jalan kaki Pak Ustaz, terus nebeng sama kawan. Setiap tumpah payah betul lah ceramah. Faman
ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang membuat kebaikan walaupun sebesar biji sawi, dia akan tengok lebih besar daripada bukit Uhud nanti. Bukit Uhud itu panjangnya 7 kilometer. Bayangkan, dia akan menengok amalnya itu membesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apa maknanya? Ini dipertahankan. Datang nanti ulama lagi, siapa dia? Tuan Syekh Fulan bin Fulan. Bulan depan datang lagi, siapa? Habib Fulan. Mungkin 3 pekan, ahad lokal, 1 ahad dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya, sekali-sekali datang dari Riau. Nih, bangkitkan syiar, bangkitkan semangat. Stel jam waker, wake artinya bangun, care jam yang bisa membangunkan. Titik, tak juga bangun, beli yang pakai lagu. Bila Israel datang memanggil, laptop bangun langsung. Wah, itu kan lagu nasyid Pak Ustaz. Yang anak-anak muda buat sih. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang jelek mati, orang ganteng mati juga gitu. Bangkit, aku harus datang ke masjid. Sudah 2 jam dipasang tak juga bangun. Cari jam yang bisa menyipak, memukul. Tapi ibu-ibu di Pontianak, di Kalimantan Barat pasti datang ke masjid. Kenapa? Suaminya datang mengambil air, memercikkan ke wajahnya. Bangun! Ini kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi yang pengantin baru kemarin, dia ambil air, dia bersihkan. Wake up my honey. Wake up my darling. Sebelum kita ikut subuh akbar Kalimantan Barat, kita solat tahajud dulu adinda. Masya Allah, si istri membentangkan sajadah. Apa judulnya malam ini kanda? Di bawah mihrab cinta. Masya Allah, tak sia-sia ayahku memilih engkau bang. Padahal yang datang meminang dulu banyak. Ada yang naik Ferrari, ku tolak. Ada yang naik Pajero Sport, tak ku pandang. Kau yang datang naik kap 70 kami terima. Karena ada tanda-tanda kesolehan di wajahmu kanda. Memanglah kau primus pria muka soleh. Wah, tak ada. Diboncengnyalah istrinya tadi datang subuh berjamaah. Anak pun dibawa yang sudah punya anak. Istri yang dibawa yang sudah punya istri. Yang sudah punya istri bawa istri. Yang belum jangan. Tak akan bini orang dibawa. Datang ajak kawan-kawan, SMS, friend, bro, besok kita ada acara subuh berjamaah, datang ya. 1 orang yang kau ajak saudaraku, 1 orang yang kau bawa. Ayyadiyallahu bika rajulan wa'idan, 1 orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairun min umurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Unta merah kendaraan termahal. Kalau sekarang red metallic, mahal 1 miliar. Tapi sudah kau bawa orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ngomong berat, lidah payah bercakap. Apa payahnya pakai telunjuk? Sar. Hadirin subuh berjamaah, hadirin subuh berjamaah. Yang pandai buat meme, buat gambar-gambar, screenshot, kirimkan. Buat meme sendiri. Ayo salat berjamaah yuk. Tak juga ada yang mau. Solatlah sebelum disolatkan. Tak juga ada yang mau, agak keras sikit. Solat, besok mati. Sama macam rokok. Rokok dulu kan begitu. Rokok dapat menyebabkan impotensi, keguguran, anak mati dalam perut, segala macam. Tapi sekarang kan keras. Merokok membunuhmu. Kabarnya nanti akan lebih keras lagi. Merokok matilah kau. Jadi kata-katanya itu agak keras sedikit. Salatlah sebelum engkau disolatkan. Salatlah. Ini banyak orang sering dia mampir ke masjid. Masjid-masjid besar di tepi jalan. Setiap orang balik kampung mampir singgah salat.
dibuka buku catatannya, singgah ke masjid, mampir ke masjid, masuk ke masjid, keterangan, kencing. Masuk ke masjid, kok cuma nampang kencing aja. Masuklah ke masjid, subuh, apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku pada waktu paginya. Filosofi ini yang mengamalkan orang lain. Apa kata mereka? Jangan sampai rezeki dipatuk ayam. Kita diajarkan cepat, sholat Jumat cepat datang. Siapa yang datang jam pertama, kurban seperti seekor unta. Datang jam kedua, kurban seperti seekor sapi. Datang jam ketiga, kurban seperti seekor kambing. Datang jam ketiga, kurban seperti seekor ayam. Datang jam kelima, kurban seperti sebutir telur ayam. Sekarang, jangankan telur ayam, telur puyuh tak dapat. Datang lambat. Tapi itu tak terjadi. Saya sengaja tadi dikatakan bapak-bapak panitia, Ustaz keluar nanti setelah iqamat. Dalam hati saya, kenapa kalau sekarang keluar? Setelah menengok, rupanya panitia tak sanggup mengepung yang ramai ini. Ini kalau Ustaz keluar sebelum iqamat, tiba-tiba semuanya mau selfie sebanyak ini. Habis panitia terinjak-injak. Maka oleh sebab itu, nanti pas sudah mau takbir saja keluar. Takbir, tak mungkin senang takbir datang maju ke depan. Karena cintanya. Jamaah yang mengambil gambar itu bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena sombong. Tapi mereka mau syiarkan ke kawan mereka, Nun yang jauh di Papua, Nun yang jauh di Sulawesi, mengatakan kami sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kalian yang mengatakan kami minoritas, kalian yang mengatakan kami lemah, kalian yang mengatakan kami tak ada kekuatan, nih kami punya kekuatan besar. Lihat di acara streaming langsung disiarkan. Ini yang menyiarkannya bukan tanggung-tanggung, lembaga tafakuh dari Riau bersama kami. Ada pula dari Majlis Az-Zikra Ustaz Arifin Ilham datang. Kamera berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya tak tahu entah mana yang menyala, entah mana yang tidak. Tapi yang jelas ini semuanya menyiarkan. Coba lihat nanti berapa kawan yang like, berapa yang share, berapa yang komen. Mereka melihat, kawan saya kok enggak ada share, tak ada komen, berarti tak sholat subuh. Sekarang sholat Jumat aja streaming. Ustaz, tolong nanti kalau sholat Jumatnya di streamingkan ya. Mereka kirim ke admin, administratornya. Adinda, dek, tolong nanti di streamingkan ya. Sampai lebah pun mau ikut. Ustaz, nanti tolong di streamingkan ya. Kata admin kita, mana ada sholat khutbah Jumat streaming? Emangnya kamu mau nonton khutbah? Aku perempuan tau. Rupanya perempuan ibu-ibu di rumah pun mau mendengarkan khutbah Jumat. Begitulah semangatnya sekarang syiar Islam ini. Masalul mu'minin kamasalin na'lah. Perumpamaan orang beriman seperti lebah. Orang beriman itu macam lebah. Bagaimana orang beriman? Setiap dia hinggap tidak ada ranting yang patah. Nih, pagi ini saya sedang diingatkan, tidak ada ranting yang patah. Dia sangka saya madu. Madu keluar dari perut lebah. Kenapa? Karena makanan lebah saripati bunga, nektar. Bapak pernah tak baca berita ada lebah makan lontong sayur? Tak ada. Lebah hanya akan hinggap pada bunga. Ditengoknya saya macam bunga merah. Ini bunga mawar nih, kata dia. Kalau gitu saya buka lah. Lari dia kan. Baru dia tahu kalau ini ustaz. Kalau lebah tak bisa membedakan ustaz masih lumayan. Ini ada manusia tak tahu dia itu ustaz. Dikriminalisasinya. Lebah sedang mengajarkan cinta kepada ustaz. Untung tak disengatnya ustaz. Empat kelebihan lebah. Tidak ada ranting yang patah di mana dia hinggap. Dua,
lebah tak pernah makan yang kotor, makanannya saripati bunga nektar yang manis. Tiga, yang keluar dari perut lebah hanya yang manis-manis saja, yaitu madu. Empat, lebah jangan diganggu, tapi kalau kau ganggu kemanapun kau pergi, kau akan dituju, walaupun kau masuk ke dalam lubang bambu. Lari, masuk bernapas lewat lubang bambu. Kenapa? Masuk ke kolam. Masuk dia ke dalam lubang. Ditunggunya. Masuk ke dalam air, ditunggu. Begitu kepala naik ke atas, baru dia senang. Lebah jangan macam-macam. Ini segolongan lebah yang tak pernah mengganggu. Allahu Akbar. Tapi kalau kau ganggu lebah-lebah ini, hati-hati. Waspadalah. Waspadalah. Lebah yang sholat subuh lebih kuat sengatannya daripada yang tak sholat subuh. Lebah kalau dia sudah menyengat, dia pasti akan mati, karena sengatan yang ada di ekor belakangnya di seumur hidup hanya digunakan sekali saja. Setelah dia pakai, dia pun akan mati. Lebah tahu kalau ku sengat aku akan mati, tapi dia bahagia karena kematiannya akan menjadi mati syahid. Makanya hati-hati. Coba tengok apa bunyinya. Wa faddalallahu al-mujahidin. Sengaja itu ditulis di atas masjid. Wa faddalallahu al-mujahidin. Orang akan diangkat derajatnya karena dia mati dalam keadaan jihad. Alal qa'idin, daripada yang duduk-duduk santai saja. Oh, itu bunyi ayat itu Pak Ustaz. Ya, saya sudah lama menengok itu, tak tahu bacaannya. Itulah bacaannya. Wa faddalah yang ujung. Wa faddalallahu al-mujahidin 'alal qa'idin ajran 'azima. Allah berikan keutamaan. Iskariman, kalau kau hidup, hiduplah yang mulia. Au mut sayyidan, kalau kau mati, matilah hina. Tapi jangan lupa, orang akan menguasai kita lewat politik. Ustaz naik ke atas mimbar, bayarlah zakat. Siapa yang tak bayar zakat akan diazab di akhirat. Selesai khutbah, dialog lembaga amil zakat. Gimana perolehan zakat kita, Pak? Alhamdulillah Pak Ustaz tak naik-naik. Kenapa? Kan sudah saya sampaikan lewat khutbah. Tak masuk Pak Ustaz. Apakah masuk telinga kiri keluar telinga kanan? Kalau masuk telinga kiri keluar telinga kanan masih lumayan. Masuk 10 keluar 9. Masih tersangkut 1. Ini sekarang masuk telinga kiri keluar juga telinga kiri. Mental. Tapi ada orang-orang yang tak pernah ceramah, tidak pernah khutbah, tidak pernah tausiah, tapi bisa zakat bertambah. Dengan apa? Tanda tangan. Tanda tangan luar biasa. Tengok kemana arahnya, ke atas atau ke bawah. Dengan ini perda zakat, semua pengusaha muslim, yang non muslim tidak. Saudaraku dimanapun kau berada, jangan takut dengan pemimpin muslim, jangan takut dengan perda syariah. Tidak ada non muslim dipaksa la ikraha fiddin. Ini banyak non muslim takut nanti kalau muslim naik akan ada dua pemotongan, potong atas dan potong bawah. Potong atas zakat dipotong 2,5%, potong bawah kitan masal. Tidak ada. Dan ustaz pun ceramah jangan provokatif. Ini ustaz ceramah gelegar suaranya. Yang pertama kali di khitan Nabi Ibrahim umurnya 80 tahun dipotong pakai kampak. Takutlah mereka dengar kampak. Padahal bunyi hadisnya ikhtatana Ibrahim, Nabi Ibrahim di khitan wa umruhu samanun, umurnya 80 tahun, bil qudum, di sebuah kampung bernama Kampak. Nama kampungnya Kampak. Kan dipotong pakai kampak. Jadi kalau ada yang sudah simpati menengok muslimin di Kalimantan Barat, orangnya baik, ngomongnya sejuk, orangnya simpati, saya inginlah masuk Islam. Sunat itu sakit enggak? Enggak sakit.
katanya ngutip pegang, enggak, macam dicubit. Padahal dulu sebulan tak bisa main layang-layang. Tak sakit, apalagi sekarang ada pakai laser itu katanya. Malah tak terasa, udah tiba-tiba hilang aja. Ibu-ibu jangan dibeli laser tuh. Hanya ibu-ibu ini belinya kenapa? Laki saya ini Pak Ustaz. Oh, habis sih dia ini. Gitu. Tak terasa aja, pas pagi mau kencing, udah hilang dulu. Jangan, tak boleh. Nah, jangan umat ini takut-takuti. Jangan pakai bahasa-bahasa provokatif. Rukun Islam, 5 perkara. Mendengar kata perkara itu orang, hanya 5 perkara lah. 1 perkara 25 juta, gitu dia. 5 perkara 125, gitu dia. Padahal Islam ini rahmatan lil alamin. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Hanbali meninggal di Baghdad tahun 241 Hijrah. Seandainya engkau punya doa, doamu makbul dan doamu itu satu saja, maka mintalah pemimpin yang adil. Sejak subuh ini, setiap kesempatan, nanti selesai tausiah, saya akan turun ke bawah, kita akan duduk semua menghadap ke kiblat, berdoa kepada Allah. Doa kita, berikan pemimpin Kalimantan Barat pemimpin yang adil, ya Allah. Setiap khotib Jumat naik ke atas, manfaatkan amin dari jamaah. Allahumma rzuqna imaman adilan, berikan kami pemimpin yang adil, ya Allah. Syarat daripada adil adalah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yang punya kemampuan, memang dia punya bakat pemimpin, maju ke depan. Orang yang punya bakat politik, diam membiarkan orang lain, maka dia pengkhianat. Kamu kenapa tak maju? Biarlah Pak Ustaz, saya mau mati aja. Ini orang tak betul. Dulu sebelum ngaji bawaannya mau jadi ketua ormas, mau jadi ketua partai, mau jadi ketua, mau jadi ketua. Setelah ikut pengajian, Ustaz itu pula ceritanya, judul kaji kita subuh ini tentang sakaratul maut. Habis dari situ jamaah bawahnya mau mati semua. Gimana anak-anak muda, mau S2 kemana? Tak jadi kuliah Pak, kenapa? Mau mati aja. Gimana bapak-bapak, jadi kita nanam kelapa sawit 1000 hektar untuk program pembangunan anak sekolah tertinggal? Tak usahlah Pak Ustaz, kami udah liang lahat aja nampaknya. Ini tak betul, karena kita diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini rukun yamani, ini Hajar Aswad. Dari rukun yamani ke Hajar Aswad, 70 ribu malaikat mendoakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Datang bapak ini satu lain pula doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Rupanya bini pertama hasanah, yang kedua Fatimah. Kalau ku sebut hasanah 2 kali mengamuk yang kedua ini Pak Ustaz. Itu pentingnya kita paham isi doa. Doa dalam sholat tak boleh robah bahasa Indonesia. Tapi yang di luar sholat, ibu, bapak, adik-adik yang tak pandai bahasa Arab, ya Allah berikanlah Kalimantan Barat pemimpin yang adil bulan Juni 2018, ya Allah. Saudara-saudara kami yang syahwat politiknya keterlaluan, putuskan urat syahwatnya itu, ya Allah. Tapi yang putus syahwat politik saja, syahwat yang lain jangan, ya Allah. Kasihan juga kita kalau sampai 400 orang mendoakan putus semuanya, habis selesai doa itu mati ya kontan. Syahwat politiknya yang tak tentu arah. Kalau kau punya bakat politik saudaraku, kau calonkan dirimu. Yang tak punya bakat tapi punya duit, tolong dengan duit. Tadi katanya ada wakaf jasa. Saya tidak bisa menolong engkau saudaraku, tapi aku punya mobil, ini kau pakai untuk kampanye kemana-mana. Bensinnya kau belilah sendiri. Aku kasih mobil, minta pula.
Saudaraku, kalau mau ngasih sesuatu itu harus sepaket. Mobil sama bensinnya sekalian. Dan sama supirnya. Ini namanya paket 4 giga. Oke lah, kalau gitu aku kasih yang 2 giga aja. Paket 4 giga, mobil, bensin, supir. Paket 2 giga, mobil tanpa supir. Paket yang tak jelas nih. Asal golongan dia, pakailah segalanya. Kalau yang bukan, sepera Arab mau dia kasih. Nah, ini orang tak jelas. Tolong agama Allah dengan kekuasaan. Pulang saya dari Maroko, saya kuliah di Maroko, tahun 2008 pulang, selesai pengajian, datang 3 orang. Pensiun tentara, pensiun polisi, pensiun perusahaan minyak internasional. Ustaz Abdul Somad, iya Pak, apa yang bisa kami bantu? Kita ingin menggoncang negeri ini. Tangan dia pun menggeletar. Apa yang mau digoncang? Dalam hati saya, apa yang mau digoncang? Kalau kau mau menggoncang negeri ini, ketika ada kekuasaan di tanganmu, pakailah untuk menggoncang negeri. Yang punya kekuasaan dengan rektornya, dengan ketua yayasannya, dengan anggota legislatifnya, mumpung tanda tanganmu itu masih laku lagi dipakai, pakailah. Kekuasaan bukan lama, 5 tahun. Itu pun kalau KPK tak datang. Pakai intansurullah. Kalau kau tolong agama Allah ini, yansurkum, dia menolong engkau. Wa yusabbit aqdamakum, dia akan membuat kakimu kokoh tegak berdiri ketika kaki-kaki yang lain gontai tumbang jatuh. Tadi saya mulai 6:30, sekarang sudah 6:15. Padahal tertulis di sini tak boleh lebih dari 10 menit. Kuliah subuh 30 menit. Tapi karena datang dari jauh, dikasih 2 kali lipat. Ustaz tahu dari mana? Saya aja buat sendiri. Masalah air minum jangan khawatir, ada persediaan lagi. Ha? Dimana-mana Ustaz Somad itu kan kalau ceramah alasannya air minum. Saya tausiah hanya 60 menit saja sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Hari ini tak bisa berkelit karena isinya lebih 600. Ditambah lagi tulisan tak ada karena dicopot. Ditambah lagi 2 botol. Kalau kurang juga ada 1 botol lagi. Ha? 3 jam bisa ceramah. Jamaah Pontianak Kalimantan Barat tahan. Kenapa? Di sini negerinya para ulama. Sampai-sampai rajanya pun ulama. Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajanya Jakarta bangga. Ada Habib Al-Habib Munzir Al-Musawwa. Bangga mereka. Di Yaman mereka bangga. Ada Al-Habib Umar bin Hafiz. Tapi Pontianak pernah punya sejarah dicatat dengan tinta emas. Rajanya Habib. Bukan tanggung-tanggung. Ada seorang paman punya keponakan anak yatim, dibesarkannya di rumah. Punya anak yatim di rumah, rumah yang dipandang Allah, rumah yang ada anak yatim di dalamnya. Lalu malam itu dia pun pergi mau ke WC. Orang zaman dulu rumahnya di sini, WC-nya di belakang tepi sungai. Orang Melayu rumahnya tepi sungai. Lalu dia pun berjalan kaki dari rumahnya mau pergi ke belakang. Dia tengok belakang rumahnya tumbang semua pokok kelapa. Pas dia mau mengambil menimba air, tiba-tiba air membeku. Dia ingat ini malam Lailatul Qadar. Dan yang dia ingat doa satu, ya Allah, jadikan keponakanku yang ada di rumah itu menjadi salah satu dari wali-walimu ya Allah. Doa Lailatul Qadar terkabul. Keponakannya itu siapa? Syekh Khatib Sambas. Ulama besar yang menggabungkan 2 tarekat. Tarekat Qadiriyah dengan tarekat Naqsabandiyah. Padahal kalau dia mau, dia bisa buat dengan nama dia. Tarekat apa? Tarekat Khatibiyah, tarekat Sambasiyah. Tapi dia orangnya tawadu, maka dia buat tarekat TKN, tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Oleh sebab itu, ulama-ulama yang hebat, yang berasal dari bumi negeri ini, jangan sampai semangatnya mati di tangan kita. Allahu Akbar. Anak cucu kita harus tahu sejarah itu. Jangan sampai ketika nanti diteriakkan syariat Islam, pemimpin Islam, Allahu Akbar, tiba-tiba anak keponakan kita malah berbisik,
anti kebinekaan. Sedangkan Bali tidak mau menerima Ahok, padahal sama-sama tak sunat. Tak mau. Ketika Ahok ditolak di Jakarta, bagaimana kalau Bali menerima? Apa kata orang Bali? Cakapnya tidak kasar, tidak menyinggung. Dia tidak katakan, jangan terima, kafir. Tak ada mereka pakai kafir, karena sesama kafir tak boleh pakai kata kafir. Apa kata dia? Selama masih ada orang Bali, ya kita pakai orang Bali sajalah. Lembut. Ketika orang mereka tak mau pakai, kenapa kita mengatakan orang Islam mesti pemimpin Islam? Kenapa ucapan itu kita katakan rasis? Kenapa kita katakan kata-kata itu menyinggung perasaan orang? Oleh sebab itu maka anak cucu, anak menantu, sahabat kerabat, kita ingatkan, nak, 3 abad yang lalu, tahun 1771, ini ada kerajaan Melayu, Melayu Islam, yang rajanya bukan saja Muslim, tapi juga langsung silsilah nasab darah ilmunya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat itu tegak seperti kelap kelip di tengah malam gelap gulita, tapi ada cahaya yang terang benderang. Jangan sampai cahaya itu mati di tangan kita. Dulu di zaman datuk kita menyala dia, di zaman ayah kita hidup dia, tiba-tiba dia mati di tangan kita. Siapa yang akan menyalahkan? Cucu cicit kita di masa datang akan berkata, dulu di negeri ini pernah ada Islam, dulu di negeri ini pernah ada raja keturunan Nabi, dulu di negeri ini pernah ada habaib. Sekarang mana? Matinya di tangan ayah kami. Kita sudah menggoreskan sejarah hitam dalam lembaran tinta pena, dalam lembaran kertas sejarah peradaban umat. Allahu Akbar. Ustaz ini dari tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa maksud Allahu Akbar? Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah tetap bertakbir. Tidak hanya selesai sholat takbir di lokal, dosen yang mau mengajar. Assalamualaikum. Sebelum kita presentasi kita takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ketika takbir dikumandangkan, maka setan lari. Wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Setan itu kentut juga Pak Ustaz, ya sama macam kita. Setan kentut, kita kentut. Setan tidur, kita tidur. Setan makan, kita makan. Kita sholat, setan tak sholat. Maka kalau ada orang makan, tidur, kentut, sama macam setan. Makanya muazzin suaranya yang paling tinggi melengking. Muazzin kita tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan terkentut-kentut. Ini sekarang masjid-masjid di kampung muazzin yang Allahu Akbar, Allah. Kata setan ini serius apa tidak ini? Kan? Aku kalau serius aku cabut kan dia. Tapi kalau cuma latihan aja tak usah lah kan dia. Anak-anak muda itu dilatihlah azan, dilatih takbir, latih sampai nanti malam jam 1 malam mereka bertakbir di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara siapa tuh hebat betul? Penasaran saya, kata ibu-ibu, ingin saya rasanya jadikan dia menantu. Pergilah ibu itu ke masjid, tengoknya tak ada orang. Siapa ini? Rupanya flash disk. Takkan ku nikahkan anakku sama plastis gitu. Ini penting. Luar biasa Kalimantan Barat, Pontianak. Yang datang ke masjid itu anak-anak muda.
yang merekam. Saya berapa kali ketemu anak muda dan bahkan banyak yang ngirim ke WhatsApp, saya ingin jumpa Ustadz, selama ini cuma nengok di YouTube Pak Ustadz, kemarin kami lihat live di RCTI dari Bekasi, kami ingin jumpa Pak Ustadz. Anak-anak muda datang ke masjid sholat subuh, itu kan luar biasa. Saya pernah datang ke masjid, isinya 7 tahun ke bawah, 70 ke atas. Saya tanya pengurus masjid, Pak, anak-anak mudanya mana? Sudah habis diambil warnet Pak Ustaz. 7 tahun ke bawah tuh ributnya minta ampun, yang 70 ke atas tak bersuara sama sekali. Wow. Datanglah protokol. Berikut ini, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, S1 dari Al-Azhar Mesir, S2 dari Maroko, dosen Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Wow. Tak ada anak-anak yang peduli. Yang 7 tahun mau lompat-lompat, yang 70 menunduk semua. Tapi di Masjid Al-Mujahidin memang semuanya anak-anak muda luar biasa. Warnet. Anak-anak cabut sekolah gara-gara apa? Warnet. Anak-anak rusak otaknya gara-gara apa? Porno. Di mana dia menengok? Di warnet. Rusak kepala otaknya, benaknya gara-gara apa? Game online PlayStation. Di mana? Di warnet. Warnet tak bisa diselesaikan dengan ceramah. Jemaah sekalian, jaga anak kita dari warnet. Jangan sampai rusak. Penjaga warnet tak pernah ke masjid. Mana bisa? Maka saya pun masuk ke warnet. Untuk apa Ustaz ke warnet? Saya masuk ingin kirim file data, karena pulsa habis. Masuk ke warnet, saya di mana-mana ceramah disambut orang. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Pasti warnet satu pun tak ada. Sepi. Ditanya penjaga, semuanya sibuk menembak musuh. Ada satu orang penjaganya, saya tanya, Dek, nomor berapa yang kosong? Cari aja sendiri. Kejam sekali warnet itu. Asap mengepul macam perang suriah. Saya pun malu. Saya balik, saya mau keluar, saya kasih duit 5.000. Ini 5.000, kembalian enggak ada. Ambil ajalah. Ya. Kejam sekali. Ini tak selesai dengan ceramah. Tak mungkin saya masuk ke dalam warnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para penghuni warneti dan warnenita sekalian. Tak bisa. Ini dengan apa? Politik. Maka keluarlah perda warnet. Warnet hanya boleh buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tidak boleh 24 jam 24 hours. Tidak boleh pakai seragam ke warnet. Bila terjadi maka SIP, surat izin pembukaan warnet akan dicabut. Dengan apa? Politik. Saudara-saudara kita yang jadi polisi, tentara, yang ada di Satpol PP, dalam hati lubuk hati paling dalam dia ingin menolong agama ini, tapi payung syariahnya tak ada. Oleh sebab itu siapa? Politik kekuasaan. Disitulah kita baru bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tabligh akbar penting, ceramah penting, khutbah penting, tausiah penting, seminar lokakarya di kampus penting, tapi tidak ada kekuatan hukumnya. Makanya banyak orang tak takut. Bila Anda menginjak rumput di halaman Masjid Al-Mujahidin, Anda berdosa. Dia tak takut. Bila Anda memetik bunga yang ada di taman Masjid Al-Mujahidin, Anda masuk neraka. Dia tak takut. Tapi kalau ada perda, siapa yang mencabut bunga akan dituntut 70.000. Takut. Kenapa? Ada implikasi hukum. Hukum itu mesti ditegakkan lewat apa? Anggota legislatif yang muslim, pemimpin yang muslim, yang bisa menyelamatkan warnet-warnet merusak anak kita, yang bisa menyelamatkan pakaian-pakaian. Alhamdulillah di Kalimantan Barat
jamaah muslimah ya. Dari malam tadi saya tengok di atas, subuh ini turun ke bawah, duduk ke belakang, jilbab panjang, jilbab pendek belum nampak lagi, entah karena jauh. Tapi di tempat lain perempuan membuka aurat. Ini tidak bisa dengan ceramah. Saya pulang ceramah jam 2 malam, lewat jembatan, jembatan ramai anak gadis, anak lajang duduk-duduk, bonceng-bonceng makan jagung bakar. Saya tengok kecepatan 30 km per jam, tapi pegangannya 130. Ini tidak bisa dengan ceramah. Tak mungkin saya turun ke taman itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, takutlah kepada Allah. Pasti mereka tengok, apa gila ni katanya. Maka dengan apa? Dengan perda syariah, peraturan daerah. Kalau anggota legislatif tidak mau, perbob, peraturan bupati, perwako, peraturan wali kota, pergub, peraturan gubernur, pergub, perbob, perwako, ADART, undang-undang dasar. Itu semua adalah hukum yang mengikat. Dari bawah diingatkan dengan ceramah, dari bawah diingatkan dengan tausiah, dari atas orang diikat dengan hukum. Siapa yang mengangkat? Kita. Yang mencoblosnya siapa? Ya kita. Masuk ke ruang kecil, langsung umum, bebas, rahasia, luber. Ambil paku, coblos. Apa yang kau coblos tadi? Biji mata ya? Foto mana yang kau pilih? Ini yang kupilih. Kenapa ini yang kau pilih? Setiap aku istiqoroh, kupejamkan mata, gambar dia aja yang nampak. Kenapa gambar dia yang nampak? Dia yang ngirim 500 ribu kemarin. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah engkau aku tunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Apa itu ya Rasulullah? Tiga dosa terbesar. Pertama, al-israq, syirik. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham, syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, shahadatuz zur, kesaksian palsu. Berapa kali kita terjebak pada kesaksian palsu? Mana kesaksian palsu? Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Min Fiqhid Daulah, cetakan Darussuruk Beirut, ditulisnya, persaksian palsu adalah ketika mencoblos, ini orang layak menjadi pemimpinku 5 tahun akan datang, plus saat itu engkau sedang memberikan kesaksian palsu. Tapi dia kasih uang Pak Ustaz, kan gak ada duit tolak uang, tolak bala ada. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Duitnya kemana? Ini kan haram, kami takut. Serahkan untuk program subuh berjamaah. Malaslah kami makan duit haram. Serahkan ke panti asuhan, panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Yang kaya-kaya, duitmu kau pakai menolong agama Allah. Datang ke MDA, datang ke sekolah. MDA! Gaji guru berapa? Hidup segan, mati tak mau, makam kerakap tumbuh di batu. Ujung tombak pendidikan Islam MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah, Madrasah Ibtidaiyah, itu yang tinggal lagi, itu yang tak diperhatikan. Padahal mereka bisa dapat dana dari mana? APBD. Siapa yang mengalokasikan dananya? Bupati, wali kota, gubernur. Dari bawah tak bisa. Dihimbau kepada jamaah supaya ke masjid, dihimbau kepada jamaah supaya bersedekah, dihimbau. Yang namanya himbau mengimbau tak bisa lagi, harus ada peraturan. Dari bawah disadarkan dengan ceramah, dengan khutbah subuh berjamaah. Dari atas disadarkan dengan peraturan perundang-undangan, pemimpin yang bisa melakukan ini. Maka insya Allah 2018 titik awal kita akan dipimpin pemimpin muslim insya Allah. Barulah kita bisa bicara lantang dengan kepala mendongak. Kenapa? Karena madrasah-madrasah terbantu. Sementara dapat itu, maka orang-orang kaya tolong masjid-masjid, tolong yang kaya-kaya-kaya. Saya pernah ceramah
kelapa sawit, karet, ruko. Pak, luas sawit ini yang punya satu orang, Pak Ustadz. Hebat ya. Itu ruko. Itu pun yang punya satu orang. Kaya sekali dia, ya. Mana dia sekarang? Mati. Ada dia bangun masjid? Ada dia bangun MDA? Tak ada. Dua yang selalu saya tanya. Ada dia bangun masjid? Kenapa? Masjid Al-Mujahidin terinspirasi dari Masjid Suhada Yogyakarta. Yang punya inspirasi, yang membangun, yang mewakafkan tanah, yang mengeluarkan dana APBD, yang sudah meninggal dunia, mengalir tetesan pahala ke makamnya. Dari sejak kita sholat qabliyah subuh, tahiyatul masjid, sholat subuh, sampai nanti sholat doa, mengalir ke makamnya. Ini amal jariah. Kita mesti smart. Smart. Bukan somat. Smart. Smart artinya cerdas. Makanya ada HP yang cerdas. Smartphone. HP yang cerdas. Bisa merekam. Bisa memoto. Bisa tahu alamat. HP cerdas. Kita tak tahu entah kemana. Belok kiri 300 meter lagi. HP-nya cerdas. Orangnya goblok. Beramal harus smart. Kalau engkau rajin berzikir, habis berzikir kau mati. Tapi kalau engkau cerdas, kau bangunkan rumah tempat orang berzikir, kau mati, dia tetap mengalir. Beramal harus cerdas. Siapa dulu yang membuatkan perda membantu anak yatim? Meninggal dia, dilakukan perda itu, ditindaklanjuti, dilanjutkan setelah kematiannya, mengalir. Pemimpin-pemimpin muslim mesti bangkit untuk apa? Bukan untuk berebut kekuasaan, bukan menyalurkan syahwat politik. Dunia ini tak lama. Kau ambil air, kau celupkan tanganmu ke dalam. Falyanzur bima yarji, naik ke atas, pandang apa yang nampak. Setetes air jatuh, itulah dunia. Pergi ke tepi laut, masukkan tanganmu ke dalam samudra yang luas, tarik ke atas, kau nampak setetes, itulah dunia. Kalau kau dapat jangan sombong karena dia setetes. Kalau kau tak dapat jangan sedih karena yang tak dapat itu pun setetes. Mana dunia? Setetes. Mana akhirat? Samudra yang luas. Kau tolong agama Allah ini dengan tetesan amal, tapi kau tinggalkan samudra yang luas. Kau rebut dia. Betapa banyak orang merebut dunia tak dapat apa-apa. Apa kata pelayan restoran? Silakan makan, Pak. Pesanan saya belum datang. Ayam goreng sudah, asam pedas sudah, ikan panggang sudah, kambing gulai sudah, semuanya sudah. Pesanan saya belum datang. Silakan makan, Pak. Kamu gak ngerti ya, pesanan saya belum datang. Memangnya Bapak pesan apa? Kentang rebus gak pakai garam. Mohon maaf Bapak Ibu yang sudah punya menu ini. Tak ada niat menyindir. Berapa banyak harta tak sempat kita miliki, tak sempat kita nikmati di dunia, hanya di akhirat saja. Maka tolong agama Allah yang punya harta. Aku tak punya bakat politik, ngomong depan orang banyak aku tak bisa. Asal ku pegang mikrofon menggeletarlah tangan. Assalamualaikum. Maka kaulah yang maju ke depan, kau pimpin negeri ini. Tapi nanti kalau engkau naik ke atas, kau tolong agama ini. Janji ya? Janji. Janji ya? Janji. Janji yang ketiga, ini materi 6.000. Bila saya menguasai negeri ini, satu, saya akan tolong APBD untuk rumah Allah. Saya akan bantu untuk kemaslahatan umat. Saya akan jaga akidah umat ini. Bertanda tangan 6.000 perak. Oh. Kalau aku melanggar ini, maka aku akan mati su'ul khotimah, tak diterima tanah, mati jadi hantu. Menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Seorang bapak memandikan anaknya di tepi sungai. Dia tunjuk ke seberang lautan samudera. Nak, aku ingin nanti kalau kau sudah lajang, kau akan menjadi raja yang akan merebut istana Konstantinopel. Raja bernama Kaisar Konstantin mendirikan kerajaan kota bernama Konstantinopel. Sang ayah memandikan anak setiap hari. Nanti kau akan rebut kerajaan Konstantinopel, nak. Si anak mengangguk. Iya ya. Ayahnya mati menjadi seorang syahid.
sang anak menjadi anak muda yang perkasa. Dia ingat bisikan ayahnya. Ternyata itu terngiang di kepalanya. Ayahnya bukan ustaz, bukan penceramah, tapi nasihat itu masuk ke kepala anaknya. Engkau akan membebaskan Konstantinopel. Niat itu terwujud. Si anak merebut Konstantinopel. Namanya Muhammad Al-Fatih. Muhammad sang penakluk Konstantinopel, dia robah menjadi Istanbul. Makanya ibu bapak kalau punya anak begitu. Kalau anaknya itu bapak mandikan pagi, "Nak, aku ingin kau jadi gubernur ya, Nak. Aku ingin kau jadi bupati, Nak. Kau tolong agama Allah ini dengan kekuasaan, Nak." "Ini enggak. Kau jadi PNS saja jadilah. Ini udah aku siapkan duit 100 juta untuk nyogok nanti. Makan haram si anak. Aku ingin kau jadi gubernur, Nak." Ibu pun kalau anak itu nakal manggilnya, "Oh lah calon gubernur, sini, sini, sini. Oh lah calon wali kota, sini, sini." Jangan manggil anak, anak setan, sini. Makanya banyak anak itu jadi setan gara-gara panggilan. Robah sejak hari ini, sini. "Oh calon gubernur, sini ntar ya, sini." Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau sudah satu masjid, targetnya satu mencari pemimpin Islam, jangan kelahi sesama jamaah. Ini kelahiannya masalah bulu. Bulu. Yang berjenggot bagus, yang tak berjenggot belilah obat penumbuh jenggot. Jangan mengejek. Ini kemarin waktu hari raya kurban, mau mengejek. "Ah, tengok, kau macam kambing gitu, tengok." Tentu yang diajek marah. "Aku macam kambing kena berjenggot." "Iya, kau macam anjing tak berjenggot." Bawa kelahi megang perhal. Kalau sesama kita berkelahi, yang ketawa siapa? Hajar, hajar, hajar. Terus, lanjutkan. NU, Perti, Persis, Al-Wasliyah, Muhammadiyah, FPI, semuanya sepakat sholat subuh. Sepakat semuanya. Nata'awan fimattafaqna. Yang kita sepakati, kita laksanakan. Mari datang subuh berjamaah. Masalah jadi makmum, tinggal ikut imam aja. Iza qanatal imamu faqanata. Kalau imammu berkunut, kau ikut aja di belakang. Kalau imammu tak berkunut, kau tak usah. Ikut aja imam. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Allahumma ansuril mujahidina fi Falastin. Tengok orang nangis, awak nangis pula. Apa yang kau tangiskan tadi? "Aku pun tak tahu." Tengok orang nangis, aku nangis pula. Mohon kepada Allah, tolong saudara. Allahumma ansuril ikhwanana al-mazlumin fi rahimia, amin. Apa? Tak perlu penting. Ini kelahi hanya gara-gara kunut subuh. Anak NU sama anak muda Muhammadiyah, dulu, berkelahi sampai jam 2 malam. Sekarang alhamdulillah tak ada lagi anak NU Muhammadiyah kelahi tentang kunut subuh, karena dua-duanya tak sembahyang subuh. Jangan berkelahi hanya gara-gara bismillah. Yang satu bismillahnya maunya jahar, bismillahirrahmanirrahim. Yang satu bismillahnya silent. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Ah, nanti pas tanya jawab sindir-menyindir. "Ustaz, boleh nanya?" "Boleh." "Apa hukumnya ngangkat imam gak pandai bismillah?" "Sudah datang surat tilang." Jangan lagi kelahi masalah-masalah khilafiyah. Pokoknya ikut saja imam. Idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Imam Syafi'i ketika dia berada di Kufah, dia tak kunut subuh. Kenapa? Menghormati murid-murid Imam Hanafi dan Imam Hambali. Imam Hambali tak kunut subuh, tapi ketika muridnya datang bertanya, "Hai Imam Hambali, ya aku ikut engkau subuh tak pakai kunut." "Mantap. Bagaimana kalau nanti aku sholat imamnya Syafi'i?"
aku tak berkunut subuh, sedangkan imamku Syafi'i berkunut. Aku ikut engkau apa ikut Syafi'i? Kalau engkau sholat imamnya Syafi'i, angkat tanganmu, ucapkan amin. Datang dia sekali lagi. Apa maknanya? Jangan kelahi. Saya sebetulnya mau ikut acara subuh berjamaah itu. Kenapa kau tak pernah datang? Terganggu mata saya, Pak Ustaz. Kenapa? Telunjuknya gerak-gerak terus. Tidak datang subuh akbar hanya gara-gara telunjuk. Tipis sekali persahabatan. Telunjuk. Tiga jari ditekuk, bulat. Katanya di pangkal. Ini yang di pangkal. Katanya di ujung nih. Letakkan di ujung jari nih. Letakkan di pangkal jari nih. Turun ke bawah. Mazhab Syafi'i yang saya amalkan, angkatnya sekali saja. At-tahiyyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Sampai salam tak turun. Syafi'i, Hanafi naik sekali, turun sekali. Ashhadu an la ilaha illallah. Hambali setiap lafaz Allah naik. At-tahiyyatul barakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyyatul barakatuh salawatut thayyibatu lillah. Empat-empatnya ahlus sunnah wal jamaah, tapi dalam mengamalkan saya pilih Syafi'i. Saya berijtihad, saya pilih antara empat. Saya pilih Syafi'i, tapi saya tak salahkan. Mata saya nengok dia, pasat mata menengok ujung telunjuk. Yang ditengok itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Tengoklah telunjuk. La tatajawaz basaru isba. Mata menengok ujung telunjuk. Telunjuk kita tengok. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini tak tengok belah sini. Saya tak pernah terganggu dengan telunjuk. Paling-paling terganggu kena batu. Nampaknya ini kecubung ketapang. Ustaz nyindir ketapang ya? Enggak, saya udah kecubung ketapang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, jangan kelahi gara-gara ini. Hanya gara-gara zikir tak mau ikut. Saya tak mau ikut acara itu. Kenapa? Zikir dia kuat, saya zikirnya pelan. Subhanallah, 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 subhanallah. Kamu? Zikir kuat ada dalilnya, zikir jahar ada dalilnya. Tanya para habaib alim ulama. Kalau mau tengok jawaban Ustaz Somad, zikir jahar Somad enter. www.youtube.com. Zikir jahar Somad enter. Dapat, tonton, rekam, share, bagi ke kawan-kawan. Share. Kamu udah nonton? Belum, saya share aja. Ini penting supaya kita bersatu. Karena kalau kita berkelahi sesama kita, apa kata pepatah orang Melayu? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Dua-dua tak terpakai. Macam abu di atas tunggul, dihembus angin akan hilang. Oleh sebab itu bersama yasuddu wa'duhu ba'da, seperti bangunan. Kenapa kubah bisa kokoh tegak di atas? Karena ada tiang. Kenapa tiang bisa ada? Karena ada pondasi. Kalau pondasinya lapuk, tiang roboh, na'uzubillah, kubah akan centang perenang, hilang tak berkesan di atas muka bumi. Itu yang dapat disampaikan hamba Allah yang dhaif. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan.